Kira lu. Catatan kedua lima. Bangsa ini tidak pernah dicetak menjadi manusia materialistik, namun oleh leluhur menjadi manusia yang sufistik. Hakikat dunia hanya sebatas penyambung kehidupan untuk melangsungkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan illa liya'kulun, apalagi ambang triliun. Jikalau engkau masih geragas, mengambil sana, mengambil sini, menipu kanan, menipu kirimu, maka segeralah ambil bagianmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami di sini bukan orang-orangan, apalagi sampai engkau anggap makomnya binatang yang tak boleh tahu dan tak tahu tentang keuangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Aku tak mengharap dolar-dolar itu kembali ke kantung-kantung kami. Kami telah belajar dari leluhur, leluhurnya umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Kita diperintah adil dan berbuat kebajikan. Tidak disuruh berbuat bajingan, apalagi anjing-anjingan yang menggonggong, maling, teriak maling. Mending menjadi anjing itu sendiri daripada menjadi manusia yang bermulutkan anjing. Kenapa kalian ketawa ketiwi? Digonggongi dan diapusi oleh pemimpin-pemimpin yang tak tahu diri. Engkau ini korban penipuan, tidak hanya skala lokal tapi skala global internasional. Kita telah dididik media-media pembodohan lewat tayangan-tayangan televisi tak berpendidikan, pornografi perusak pikiran, dan konglomerat-konglomerat anti ketuhanan. Hei, pemuda Indonesia, di manakah kau?